Sebuah kabar baik datang bagi Arsenal. Bek mereka, Rob Holding, dilaporkan akan segera mengikat kontrak baru di London Utara. Musim ini Holding mengalami perubahan nasib. Ia kini menjadi salah satu bek andalan Mikel Arteta di jantung pertahanan The Gunners. Rob Holding menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu mampu meningkatkan performanya dan menjadi bagian penting dari lini belakang The Gunners. Holding juga berhasil membentuk kerjasama yang konsisten dengan Pablo Mari. Menurut laporan The Athletic, manajemen Arsenal akan segera memperpanjang kontrak pemain asal Inggris tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu nyaris bergabung dengan Newcastle United pada musim panas 2020. Menurut laporan tersebut, Arsenal dan Holding sudah mencapai kesepakatan untuk kontrak baru ini. Laporan itu tidak merilis detail kontrak baru Holding, namun sang bek kabarnya akan menekan kontrak yang berdurasi panjang di Emirates Stadium. Tidak hanya itu, kontrak baru Holding kabarnya akan diumumkan ke publik pada pekan ini. Kontrak Holding di Emirates Stadium saat ini akan habis pada 2023 apabila mendapat kontrak baru berdurasi jangka panjang. Pemain dengan nomor punggung 16 itu dapat bertahan hingga 2027 atau 2028, durasi 4-5 tahun. Sepanjang musim ini, Rob Holding sudah tampil 14 kali untuk Arsenal di Liga Inggris. 13 laga diantaranya menjadi starter dan cuma 3 kali absen, yakni karena cedera dan masalah pilihan Arteta. Ia juga membuat 1 assist bagi timnya. Musim ini sekaligus menjadi penampilan terbanyak Rob Holding di Liga Inggris bersama Arsenal. Pada musim lalu, dia cuma tampil 8 kali. Arteta menilai bahwa masalah utama Rob Holding terlambat berkembang karena faktor cedera. Dia kembali dari cedera lutut serius yang dideritanya pada Desember 2018 dan butuh waktu untuk kebentuk terbaik. Hampir setahun yang lalu, ketika dia kembali dari cederanya, dia mengalami masa ketika dia tidak bermain. Jika Anda membandingkan bagaimana dia berevolusi dari sana hingga sekarang, dalam waktu 1 tahun, itu luar biasa. Kata Arteta seperti dikutip dari Mirror. Rob Holding sudah membuat 25 tackle sukses musim ini dan memenangi 31 duel udara dengan menjadikannya yang terbanyak di antara bek Arsenal lainnya.